Karim Benzema kembali menunjukkan tajinya sebagai striker top dunia saat bertanding melawan Chelsea di perempat final Liga Champions, Kamis tanggal 7 April tahun 2022. Striker Prancis tersebut menjadi aktor penting dalam kemenangan Madrid atas Chelsea dengan skor 3-1. Atas dasar itu legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mengatakan bahwa Benzema layak mendapat Ballon d'Or tahun ini. Ferdinand tampak memuji Benzema setinggi langit atas pencapaiannya di musim ini. Ferdinand pun mengatakan bahwa Benzema saat ini merupakan striker terbaik di dunia. Para penggemar Real Madrid pun tampak setuju dengan ungkapan Ferdinand tersebut. Banyak dari mereka yang mengutarakan pendapatnya di media sosial terkait kepantasan Benzema meraih Ballon d'Or tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.